Maksimalkan kinerja Satpol PP dalam upaya penindakan peraturan daerah. Komisi 1 DPRD Trenggalek meminta agar Satpol PP lebih fokus dalam upaya peningkatan SDM. Khususnya pemahaman terhadap perda-perda baru maupun perda lama yang masih berlaku hingga saat ini. Mengacu keterangan Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek, untuk bisa menegakkan peraturan daerah atau perda secara maksimal, Satpol PP wajib melek hukum, yaitu harus mengerti dan faham betul terhadap perda-perda Kabupaten Trenggalek yang harus ditegakkan. Jika mereka tidak faham dengan perda-perda tersebut, maka penegakan perda juga tidak bisa berjalan secara maksimal. Lebih lanjut, Ketua Komisi 1 DPRD Trenggalek Muhammad Husni Tahir Hamid menjelaskan, pihaknya mencontohkan pada proses penertiban reklame. Jika Satpol PP tidak paham hukum dan tidak mau membaca perda yang mengatur terkait hal tersebut, maka ia juga tidak tahu secara pasti kapan harus menertibkan reklame maupun reklame mana yang seharusnya ditertibkan. Kalau mengenai Satpol PP, kita mendorong dia agar penegakan perda dengan perkada itu lebih banyak difokuskan terhadap peningkatan SDM Satpol PP. Seorang Satpol PP itu harus ngerti dan paham hukum. Bagaimana dia menegakkan perda, dan perda sendiri tidak pernah dibaca. Itu kan umpamanya perda tentang pasang-pasang reklame. Kalau dia tidak baca perdanya, bagaimana dia berani turunkan? Pada saat mana dia harus diturunkan? Nah, itu yang kita dorong dia. Selain mendorong Satpol PP Trenggalek untuk meningkatkan SDM-nya, Komisi 1 DPRD Trenggalek juga sempat mempertanyakan proses penyerapan anggaran yang ada di Satpol PP. Pasalnya mengacu silpa yang ada, penyerapan anggaran kegiatan yang ada di Satpol PP harus ditingkatkan, sehingga angka silpa juga bisa lebih ditekan.